يا شهر رمضان يا عز Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sahra siyam wa sahra qiyam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun ini. Betapa tidak banyak mereka yang tidak bisa, seperti ibu bapak kita, nenek kakek kita yang tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini karena mereka terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya lah kita yang masih bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun ini mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada junjungan kita, baginda kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang selalu turut manut pada semua ajarannya. Amin ya robbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Nama saya Ibu Yanti Susanti, orang tua dari Serli Apri Rosdianti kelas 8C. Hadirin rahimakumullah. Surga merupakan balasan bagi mereka yang beriman. Surga adalah tempat terindah, tempat ternyaman setelah kematian. Setiap orang pasti menginginkannya. Siapapun kita, apapun status sosial kita, kalau ditanya pasti ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang sering kita sampaikan, panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon ridhomu dan surga, dan kami memohon perlindunganmu dari api neraka. Hadirin rahimakumullah. Ada empat golongan yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan empat golongan ini sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah talil Quran, yaitu mereka yang senantiasa menggunakan lidahnya untuk membaca kalam Allah Al-Qur'anul Karim. Terlebih di bulan Ramadan ini, di mana pahalanya sangat dilipat gandakan. Bacalah Al-Quran, hatamkan Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, bacalah Al-Quran, kelak dia yaumil akhir akan datang sebagai sepaat kepada pembacanya. Dan kemudian barang siapa yang bisa menghatamkannya, Nabi Muhammad SAW pun berkata, siapa orang yang menghatamkan Al-Quran, maka Allah akan mengirimkan 60 ribu malaikat untuk memintakan ampun kepada orang yang menghatamkan Al-Quran. Golongan yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah adalah wahafidil lisan, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa mempergunakan lisannya untuk tidak menyakiti orang lain, tidak suka menggunjing ataupun membeberkan aib orang lain. Terlebih di bulan Ramadan ini, apalah artinya puasa kita menahan haus dan lapar di siang hari dan melakukan sholat sunat tarawih di malam harinya kalau kita belum bisa menjaga lisan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salamatul lisan fiddin, keselamatan manusia tergantung kepada bisa enggaknya menjaga lisan tersebut. Dikuatkan juga oleh hadis yang lain, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala adalah mutni'i ji'an, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya untuk tidak menyakiti, bahkan membeberkan aib orang lain. Terlebih di bulan Ramadan ini, apalah artinya puasa kita menahan lapar dan haus di siang hari
dan melakukan sholat sunat tarawih di malam hari bila kita tidak mampu menjaga lisan kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa mukmin yang memberi makan mukmin yang lain saat lapar, maka Allah akan memberinya makanan dari surga. Siapa mukmin yang memberi minum mukmin yang lain saat dahaga, maka Allah kelak akan memberi minuman juga dari surga. Golongan yang keempat yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wasoimil pisahri Ramadan, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa melakukan puasa di bulan Ramadan. Puasa merupakan salah satu kewajiban bagi umat muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini diwajibkan hanya untuk orang yang beriman, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Dan ada dua kegembiraan yang akan diberikan kepada orang yang berpuasa terlebih di bulan Ramadan ini, yaitu pada saat dia berbuka dan yang kedua saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah, dan mudah-mudahan amalan ibadah puasa kita di bulan ini lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan saat ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.